Halo teman-teman, sekarang gue ada di Buci lagi dan sekarang air terjunnya. Buci kalau udah sore-sore kayak gini tuh dingin banget, serius dingin banget. Ini pengunjung bener-bener ngebludak karena habis lebaran ya. Dan tiketnya pun cukup lumayan. Per orang 20.000 tiket masuk ke pemandian air panas Buci ini. Dan lihat sekarang para pengunjung lihat ke sana. Jadi kalian kalau masuk ke sini itu bisa tiket 20.000 dengan karcis yang satu bisa double. Jadi udah selesai mandi di sini bisa langsung ke kolam renang tanpa biaya lagi. Jadi kalian habis mandi di sini, kalau kalian bosen dengan pemandian yang di sini, kalian bisa langsung ke sana tanpa biaya langsung masuk. Bahkan bisa bolak-balik ke sini. Dan beginilah suasana Buci hari ini sehabis lebaran tuh membludak parah. Ramai banget, mungkin pengunjungnya dari perantauan yang pulang ke kampung habis lebaran ya kan, pengen liburan sama keluarga. Ya cocok banget sih ini di sini. Ya beginilah keramaiannya. Bahkan di sini tuh sepi, nggak ada yang sampai ke kali-kali, bahkan jarang ada yang mandi yang jarang di kali. Keseringannya ya memang di air terjun yang khusus yang buat panas. Tapi jangan khawatir. Sepertinya di kali pun kalau memang kesempitan, sempit-sempitan di air terjun itu, kalian bisa di kali juga kayaknya panas sih coba. Panas juga sih di sini. Jadi jangan khawatir kalau sempit-sempitan, kalian bisa nyobain yang di kali. Yang di kali juga panas banget. Dan untuk para pengunjung, kalau seandainya kalian itu orangnya pelupa atau teledor, kalian lebih hati-hati lagi karena ya namanya sifatnya umum dan keramaian akan ada terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, seperti kasus yang dulu-dulu di Buci memang ada kasus yang ya tanda kutip nakal lah, cowok-cowok ke perempuan gitu. Makanya harus bisa jaga diri di sini, jaga bawaannya. Oke, karena gue udah kayaknya kedinginan, memang ini wajib banget harus mandi biar menghilangkan dingin-dingin ya, biar menghilangkan rasa dingin-dinginnya. Mandi, oke siap, ini mandi nih. Bahkan nih keluarga gua, saudara-saudara gua pun sampai sempit-sempitan bila-bilain mandi, pengen di bawah karena di bawah tuh keseruannya ya kan, keseruannya memang dapet karena mungkin ada yang dituju. Mas Akmal. Nah, itu saudara-saudara kita yang pengen mandi di bawah, ngerasain mandi air yang di bawah. Kayaknya lebih panas di sini, kayaknya ya. Dan kalian kalau memang punya anak, kalian bisa juga bawa anak mandi air panas. Jadi nggak apa-apa, bawa anak ke sini buat mandi ke air panas, itu sehat. Nggak apa-apa, aman. Oke, saatnya mandi. Udah dingin banget. Mau mandi di mana ya? Di sini aja bang. Di sini? Oke. Aduh, panas. Aduh, gak kuat. Panas banget. Emang panas banget. Lagi aja udah lewat, dicokot. Mau ke Sungga, aku pernah ke Sungga. Ya Allah. Parah. Tapi kalau udah biasa, memang gak bakal sepanas ini. Aduh, kalau memang baru-baru pasti panas banget. Kan bukannya lu suka mandi air panas? Iya, gue emang sukanya mandi air panas. Halo! Halo teman-teman, kalau ada yang lokasinya di sini, ayo sini ngerapetin Buci biar rame ya. Iya. Iya. Nama kamu siapa? Bangkit. Hah? Bangkit. Aku Iqbal. Oh, Iqbal. Saya anak kamu. Oke, kamu? Vicky. Kalau kamu? Olia. Main ngeji? Bernas, bernas. Oh, jauh banget. Ketujungan, ya. Jauh. Eh, cerita juga. Iya. Ayo, siap. Mau coba nyerem yang kan. Halo, teman, jadi gue mau mandi di sana ya. Rasa sensasinya gimana ya? Kamera di sini aja, gue kesana, oke? Ditungguin.
itu dia. Ini tuh airnya dingin. Jadi, gua tuh baru tahu bang, ternyata tuh sebagian air tuh ada yang dingin, ada yang panas. Mungkin buat netralisir ya, biar gak terlalu panas ya. Ternyata ini tuh, ini, air ini sama ini, tiga air ini tuh dingin, gak panas. Atau gini deh, kalian kan gak tahu ya kalau air terjun ini panas atau dingin. Gue mau coba rasain panas atau dingin ya. Oke, gue coba ya kamera di sini ya. Jadi ternyata dugaan gue salah, kirain tuh air ini tuh air terjun panas, dingin banget ternyata. Ya di sini airnya nggak terlalu panas, hangat untuk para anak-anak. Jadi kalian kalau nyelam tuh airnya bening di bawah, nggak butek. Sekarang gue mau lanjut mandi, habis itu istirahat ke penginapan. Oke, lanjut ke kolam renang yang di...